dirupiahkan sekitar 7.500.000 ya teman-teman, satu kilo mahal banget udang ini teman-teman. Soalnya hidup, kalau mati agak murah. Itu segitu hasil satu angkatan jaring ya teman-teman, satu tarikan angkat sekitar segituan, sekitar 10 kiloan lah. Lumayan itu kalau dirupiahkan 10 kilo udah berapa. Ini keong macan teman-teman, ini juga mahal, 1 kilo 700 NT. Kalau dirupiahkan sekitar 200-300an lah 1 kilo, mahal banget kan teman-teman. Ini keong racun, ini sih murah, 1 kilo cuma 150 NT. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 100 ribu lah 1 kilo. Teman-teman, ini rajungan, ini rajungannya teman-teman tuh. Sama itu belut laut teman-teman. Posisiku masih di tengah laut. Posisi lagi narik jaring teman-teman, jaringnya dari bawah tuh. Ini mesin penarik jaringnya teman-teman. Kalau narik jaring kayak gini sekitar 4 jam baru kita tarik teman-teman, baru kita angkat jaringnya. Dengan kecepatan kapal lari sekitar 3 mil atau 2 mil teman-teman. Posisi lagi jaga kapal, majikannya tidur teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya teman-teman untuk channel Anak Rantau. Semoga video ini bermanfaat, berbagi pengalaman itu indah teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anak Rantau Taiwan.